warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat-sahabat sebelum kita terbang ke Surabaya. Pastikan untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah membeli handphone di luar negeri, pastinya daftarkan IMEI. Dan IMEI itu gratis. Dan bahkan untuk pendaftaran IMEI ini nanti sampai di Juanda tinggal scan barcode saja. Dan sekali mendaftar itu bisa mendaftar dua HP sekaligus. Jadi satu boarding pass, saya tak bisa menghadap karena di sini ada data pribadi. Bersama dengan satu paspor, itu bisa didaftar dua HP. Dan kalau HP itu masih di bawah RM2.000 maka tidak dikenakan pembayaran cukai. Seperti biasa, langsung saja masuk ke IMEI registration. Untuk tutorialnya sudah ada, sudah pernah saya buatkan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita nanti akan masuk ke seperti ini. Kemudian kita masukkan data-data yang masih dimasukkan. Untuk pertama yaitu nomor penerbangan. Kalau ke Surabaya ya pastinya QZ. Nama ditulis huruf besar semua, warga negara Indonesia. NPWP dikosongkan, alamat emailnya. Kemudian di list selanjutnya, merek HP. Nah, merek HP silahkan disesuaikan. Merek HP apa ini? Oppo, tipe A. Kemudian RAM, 4. Kapasitas storage, 128. Mana ya? Kemudian IMEI, bentar. Itu cek IMEI bintang agar 06 agar keluar. Harga 800 second 200. Oke, HP kedua. Nah, ini untuk HP kedua Oppo Reno 2. Oke, RAM 8. Kemudian ini harga 500. Setelah memasukkan semua di foto gambar paspor. Oke, semua sudah terisi. Kemudian kita tekan kirim. Tunggu beberapa saat. Secara tidak langsung akan keluar barcode. Oke. Ini di screenshot saja. Oke, di screenshot nanti tinggal menyodorkan ini di bea cukai di Juanda dengan paspor, handphonenya dua diserahkan ke petugas beserta ini. Sebetulnya sangat mudah dan IMEI ini gampang. Tutorialnya juga sudah ada di channel saya. Oke, itu dulu untuk info sore ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore, selamat beristirahat. Bye.